Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat, petunjuk dan keridhaannya, supaya apa yang kita perbuat atau lakukan di kesempatan hari ini senantiasa mendapat petunjuk, rahmat dan ridhaannya. Dan tak lupa pula kita ucapkan salawat dan taslim atas junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan hari ini, izinkan saya mengucapkan salam. Salam buat teman-teman, baik sesama profesi, baik sesama seperjuangan, baik sesama nasib, yaitu guru, pengajar, dan pendidik, di mana saja berada, tanpa terkecuali. Maka sesama guru, marilah kita saling bersama-sama memberikan motivasi, penyemangat kepada teman-teman guru yang lainnya. Karena dengan motivasi penyemangat dari teman-teman guru, sampai kita kuat dan ada gairah, semangat di dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, dan kewajiban kita sebagai seorang guru, pengajar, dan pendidik. Saya yakin dan percaya teman-teman guru adalah orang yang cerdas, hebat, luar biasa, dan andal. Adapun tema yang ingin saya sampaikan dengan tema guru yang andal. Apa itu guru andal? Guru andal itu guru yang bisa dan mampu untuk diandalkan. Maksudnya, guru yang bisa dan mampu diandalkan dari segi prestasinya. Guru yang bisa dan mampu diandalkan dari segi-segi karya-karyanya. Guru yang bisa dan mampu diandalkan di dalam persaingan atau bersaing. Karena kenapa? Karena guru andal itu sangat-sangat-sangat dibutuhkan oleh bangsa dan negara kita ini. Karena guru andal itu guru yang tidak terlalu banyak bicara atau banyak omongannya, tetapi ia banyak belajar, belajar, belajar. Guru andal itu guru yang tidak terlalu banyak berharap, tetapi ia banyak berkarya. Guru andal itu guru yang tidak terlalu banyak protes, tetapi ia banyak bekerja. Guru andal itu guru yang tidak terlalu banyak gaya, tetapi ia selalu banyak aksi dan kreatif. Guru andal itu tidak terlalu banyak basa-basi, tetapi ia selalu banyak berprestasi. Karena guru andal itu guru yang sangat dibanggakan, dikagumi, diidolakan, bahkan bisa dijadikan panutan atau teladan, baik sesama rekan guru, siswa maupun masyarakat di sekitarnya. Karena tidak semua guru itu bisa dikatakan guru andal. Guru yang bisa dikatakan guru andal apabila ia bisa dan mampu. Maksudnya, bisa dibanggakan, bisa dikagumi, dan bisa dicontohi atau diteladani, dan dia bisa dijadikan panutan atau idola. Sedangkan mampu, mampu untuk bersaing, mampu untuk berkarya, mampu untuk berkreatif, dan mampu untuk berprestasi. Apakah kita bisa menjadi guru andal? Jawabnya bisa, selama ada kemauan, kemauan untuk belajar dari orang-orang atau guru-guru yang dianggap berpengalaman dan andal. Karena salah satu ciri untuk menjadi guru andal itu yaitu guru yang bersungguh-sungguh ingin belajar, belajar, belajar. Guru yang bersungguh-sungguh percaya diri atau pede. Guru yang selalu yakin bahwa dirinya bisa menjadi guru andal. Guru yang cerdas di dalam memberikan pemahaman. Guru yang luar biasa di dalam pemikiran atau ide-idenya. Guru yang hebat di dalam aksi-aksinya. Karena guru yang andal itu guru yang tidak pernah mengecewakan,
dan dia selalu membuat kesan-kesan yang baik. Karena guru andal itu guru yang selalu ada motivasi, gairah, dan semangat di dalam dirinya untuk selalu belajar, berkarya, dan berprestasi. Karena guru yang andal itu guru yang selalu dibutuhkan. Dibutuhkan karena kemampuannya, dibutuhkan karena wawasan atau pengalamannya, dibutuhkan karena ide-ide pemikirannya, dibutuhkan karena prestasinya yang siap untuk bersaing kapan dan di mana saja berada, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Karena guru andal itu guru yang selalu mau belajar dari kekurangan dan kelemahan yang ada pada dirinya, dan dia siap untuk memperbaikinya menjadi lebih baik lagi. Karena guru andal itu guru yang selalu ada gairah, semangat, motivasi, inspirasi di dalam dirinya untuk menciptakan metode atau strategi pembelajaran itu menjadi menarik, berkesan, dan nikmat. Nikmat di mata untuk dipandang karena karya-karyanya. Nikmat di hati untuk dirasakan. Nikmat di hati untuk dirasakan karena mudah dipahami saat memberikan pemahaman atau penjelasan. Sebab guru andal itu bisa dikatakan guru andalan, guru panutan, guru idola, dan guru kebanggaan. Kebanggaan bagi sekolahnya, kebanggaan bagi rekan-rekan sesama guru, kebanggaan bagi siswa-siswanya, kebanggaan bagi masyarakat pada umumnya, kebanggaan bagi bangsa dan negaranya utamanya. Karena guru andal itu sangat-sangat dibutuhkan. Dibutuhkan di lingkungan sekolahnya, dibutuhkan di masyarakat pada umumnya, dibutuhkan di daerah provinsi tempatnya berada, dibutuhkan bagi bangsa dan negaranya. Sekian dan terima kasih banyak. Pinrang 3 Maret 2023, bertanda Awaluddin Amas.